Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kembali menggelar pemilihan duta pelajar sadar hukum. Kejaksaan Negeri melihat fenomena kenakalan di tingkat pelajar semakin memprihatinkan, sehingga dinilai perlu kesadaran hukum sejak dini. Pemilihan duta pelajar sadar hukum diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMA, SMK sederajat. Melalui adik-adik pelajar ini kita bangun adik-adik kita sejak dini sadar terhadap hukum khususnya yang ada di negara kita. Tujuan dan fungsi tentu sebagaimana yang saya sampaikan, menanamkan sejak dini di kalangan pelajar tentang pemahaman hukum, hukum positif di negara kita. Siapa nanti sebagai generasi penerus kita tentu adalah adik-adik pelajar. Masa emas adalah saat-saat SMA. Oleh karena itu, kami dengan Pak Kadinas, dengan pemerintah Provinsi Kaltim yang malam ini diwakili Ustaz Ali, membangun masyarakat khususnya untuk adik-adik kita dari SMA, SMK, sehingga mereka diharapkan menjadi agen atau agen perubahan terhadap kondisi pemahaman hukum di negara kita. Duta pelajar ini nantinya diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang membawa perubahan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari sana.